Terpijak jerangkap sama sehingga menyebabkan kecacatan kekal di kaki kanan ketika operasi memburu komunis di Klian Intan, Gerik, Perak 36 tahun lalu tidak akan terpadam daripada ingatan seorang pesara tentera. Letnan Kolonel B. Muhammad Izam Omar, 60, berkata ketika itu beliau mengetuai Kompani Bravo Batalion ke-23 Regimen Askar Melayu Diraja 23 RAMD dalam operasi Kota Foxtrot di sempadan Malaysia Thailand untuk menjaga kawalan keselamatan negara daripada ancaman komunis pada 1982. Katanya, beliau bersama 7 anggotanya membuat rondaan mencari dan mengesan pergerakan pengganas komunis. Tiba-tiba terdengar letupan serta terkejut apabila seorang daripada mereka terpijak jerangkap sama komunis dan cedera pada kaki kiri. Disebabkan bantuan lambat tiba selepas menunggu hampir 20 minit, saya berusaha mendapatkan bantuan lain dan tanpa diduga dalam jarak antara 50 hingga 100 meter dari lokasi anggota yang cedera itu, saya pula terpijak jerangkap sama dan cedera pada kaki kanan. Selepas terpijak jerangkap sama di tanah musuh, saya tercampak sejauh beberapa meter sehingga pergelangan kaki kanan hancur daripada bawah buku lali dan pada waktu itu tidak dapat digambarkan betapa sukarnya saya dalam keadaan cedera mahu keluar dari medan perang. Pada saat itu, saya perlu menahan sakit, apalagi perlu bergerak dan mengelak serang hendap sebelum sampai ke Hospital Pulau Pinang dengan helikopter bersama dengan seorang anggota yang cedera. Katanya ketika ditemui di rumahnya di Kampung Jambu. Bapa kepada 4 anak ini berkata, disebabkan kecederaan yang dialami, kaki kanannya terpaksa dipotong hingga paras buku lali melalui 2 pembedahan bagi membuang serpihan tulang selain mengelakkan jangkitan. Selama 2 bulan saya dirawat di Hospital Pulau Pinang sebelum menjalani rawatan susulan dan fisioterapi di Hospital Angkatan Tentera di Kinrara selama 6 bulan sehingga mendapat kaki palsu. Sepanjang menjalani proses pemulihan, isteri Alijah Adnan, 61, dan arwah ibu banyak memberi sokongan dan sentiasa ada bersama. Apa yang berlaku dianggap takdir yang sudah tertulis, namun berasa sedih kerana selepas insiden itu, saya tidak dapat lagi menyertai operasi bersama rakan lain, katanya.